Di saat para eksplor menantikan Libra untuk melakukan proses KYC dan masih belum dapat semuanya, termasuk saya, ini ada informasi yang mungkin bisa jadi ini kabar menggembirakan buat Anda semua, atau justru kabar yang bikin down buat Anda semua. Apa itu? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Star Network, ya. Ini sudah lumayan lama ya rekan-rekan menunggu Libra ya. Informasinya sih berulang kali gitu ya. Mencari Libra tapi nggak dapat-dapat ya. Kalau dinyanyikan kayak gitu ya. Kalau saya sebenarnya tidak mencari Libra dan tidak menunggu Libra. Ini serius ya. Cuman saya menggugurkan kewajiban saja. Kenapa kok menggugurkan kewajiban? Karena di sini ada kesempatan untuk mendapatkan Libranya. Ya, kalau kita dapat ya syukur alhamdulillah. Kalau masih belum dapat ya belum rezekinya ya. Kayak gitu aja dibikin nyantai. Walaupun dulu itu pernah ya saya baca informasi di sini di webpapernya atau di roadmapnya ya. Semua bakalan akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan KYC. Otomatis semua akan mendapatkan liberanya. Tapi ya namanya pengguna ya, pengguna aplikasi ya, kita kan kepinginnya sekarang kita dapat dan sekarang kita bisa melakukan KYC-nya. Kayak gitu rekan-rekan ya. Di sisi lain banyak rekan-rekan sudah mendapatkan Libra tapi tidak mau melakukan KYC. Ya kenapa? Nggak tahu ya alasannya apa. Karena katanya sih daripada gitu ya. Daripada kerja dua kali. Kalau saya sih bukan kerja dua kali ya. Jadi kalau Anda mendapatkan kesempatan mendapatkan Libra duluan, ya lakukan bro proses KYC-nya. Saran saya lo ya. Tapi kalau Anda belum mendapatkannya, ya dibikin nyantai wae, ditunggu saja ya. Itu kalau menurut saya ya, menurut saya. Tapi masing-masing pengguna aplikasi bebas ya, masing-masing explore bebas untuk mengambil keputusannya sendiri ya. Hari ini saya pas ini ya di kota Jombang ya, alhamdulillah ya, perjalanan untuk silaturahim anjang sana anjang sini akhirnya saya sampai lah di kota Jombang ya. Mungkin agak sedikit nyantai kalau sudah nyampe sini ya. Ini ada informasi yang terbaru ya dari aplikasi yang satu ini ya. Para pengguna aplikasi Star Network, apakah ini melegakan Anda, membahagiakan Anda informasi ini, atau justru bikin Anda tambah down ya? Di sini ada informasi seperti ini rekan-rekan. Nah ya, KYC for everyone, stay tune. Nah gitu ya. Apakah ini menggembirakan buat Anda? Ini kalau diklik di sini ya seperti biasanya bos, bahasa Inggris ya. Nah di sini, nah, bahasa Inggris. Kalau sama-sama bahasa Inggris gini, mending kita lihat sosmednya dari Facebooknya. Biasanya langsung bisa kita terjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Seperti ini rekan-rekan. Ini ya, langsung aja di Facebooknya Star Network. Ini 3 jam yang lalu. Sekarang saya pengambilan kontennya ini jam 13.45, berarti jam 2 kurang seperempat ya. Jam 2 kurang seperempat siang ya. Ini tanggal 6 Mei 2022 ya, hari Jumat ya. Ini saya bacakan aja biar tidak terlalu lama. KYC untuk semuanya. Ya untuk semuanya ya. Tetap tunggu ya. Penjelajah, terima kasih atas kontribusi membangun masyarakat sejauh ini. Sementara kita telah memasuki tahapan KYC sejak November 2021. Berarti sudah lumayan lama ya, nggak terasa ya.
Kita memahami bahwa rilis slot KYC secara bertahap mungkin tidak akan menguntungkan setiap eksplor. Harap diperhatikan bahwa ini merupakan langkah penting dalam membangun nilai masa depan token Bintang dan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Ini termasuk saya berulang kali nyoba, itu belum dapat. Jadi kalau misalnya Anda gabungnya itu melalui kode referral saya, terus Anda bilang, saya 2 minggu nyoba ngeklik Libra, nggak dapat-dapat, susah. Saya mulai November, bos. Ya, mulai diinformasikan bahwa kesempatan KYC mulai bulan November itu Libra itu, siapa yang dapat Libra bisa KYC duluan. Sampai sekarang saya belum dapat Libranya. Sampai sekarang ya. Anda lihat tampilan di aplikasi saya kan masih putih ya. Nanti saya tunjukkan lagi ya. Lanjut. Kami telah berjanji. Ya, ini ya. Kami telah berjanji. Dulu pernah berjanji dan sudah disampaikan ya dari awal ya. Bahwa pada akhirnya semua orang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan slot KYC. Dan hari ini tidak lama lagi, tim inti sekarang merencanakan peluncuran KYC Universal untuk semua orang yang kami memperkirakan bahwa ini dapat diluncurkan pada November 2022. Lek dari ini Jawa, pendak setahun bos. Ya, setahun kemudian dari November 2021 ke November 2022 ya. Sekarang masih bulan Mei, berarti masih kurang 7 bulan bosku. Apakah informasi ini menggembirakan buat Anda atau justru bikin Anda tambah down, itu masing-masing terserah Anda ya. Oke ya, kita lanjut. Mari kita nantikan pembaruan lebih lanjut. Jangan lupa untuk memperbarui ke versi terbaru aplikasi ini ya. Bergabunglah dengan media sosial resmi kami untuk perbaruan terbaru dan berbagi ide dengan penjelajah lain. Seperti itu rekan-rekan. Jadi ini informasi menggembirakan buat Anda atau tidak? Kalau saya tetap menggembirakan. Jadi dibuat nyantai aja ya. Untuk mendapatkan Libranya, dapat yes, nggak dapat yes. Biarin aja ya. Cuman, ada cumannya ini ya. Yang dapat duluan sebenarnya itu ada keuntungan yang lebih ya. Minimal kalau Anda sudah terrealisasi akun Anda, saldo Anda ya, sudah menjadi saldo realisasi, otomatis Anda bisa ikut staking. Nah, kalau sudah staking, lebih untung bosku, lebih untung ya. Anda yang sudah sempat staking, silakanlah komen di sini untuk pencerahan buat kami yang belum lolos KYC atau belum melakukan KYC atau belum dapat Libra atau belum pernah melakukan staking ya. Silakan komen di sini. Iya, pengalaman saya bla bla bla. Bisalah pengalamannya bisa di sini ya. Berbagi informasi itu lebih baik daripada kita itu tidak berbagi. Itu sih kalau menurut saya. Itu ya rekan-rekan, informasi sekilas info buat seluruh explore yang ada di Indonesia ini ya. Khususnya yang ada di Indonesia dan terutama yang sudah daftar Star Network lebih dulu ya, tapi belum dapat Libranya ya. Kalau feeling saya sih, rata-rata yang dapat Libranya itu justru yang baru gabung. Sementara ini yang saya lihat ya. Terus sudah lama gabung tapi mungkin koinnya tidak seberapa banyak. Atau mungkin sementara ini ya, yang sudah gabung sudah lama cuman referralnya tidak seberapa banyak. Itu yang rata-rata di sekeliling saya mendapatkan kesempatan duluan itu ya. Yang membernya banyak atau mungkin yang punya koin banyak, saat ini masih belum berkesempatan untuk mendapatkan Libra duluan. Ini kelihatannya ya. Ini bukan menebak-nebak, cuma kelihatannya gitu ya. Teman-teman saya yang baru gabung justru mendapatkan kesempatan Libra duluan dan melakukan KYC duluan. Enggak tahu itu kebetulan, enggak tahu itu memang rata-rata kayak gitu ya. Bisalah komen di sini atau mungkin Anda, enggak juga, Bang. Saya dapatkan Libra, saya sudah lolos KYC. Saldo saya 30.000 misalnya. Silakan komen di sini ya untuk saling berbagi informasi sesama explore ya. Oke. Dan bagi Anda yang belum daftar Star Network dan kepingin daftar, ingat ya, di sini akan ada KYC-nya ya. Dan di Star Network ini KYC justru ditunggu-tunggu ya. Sedangkan aplikasi yang satunya, Satoshi itu yang sudah KYC duluan, malah ogah-ogahan semua, malas daftar katanya ya. Sedangkan di sini semua nunggu KYC, kalau nggak KYC katanya yang menipu kayak yang kini ya. Ya kan? Itulah kita ya. Kita ini
kalau disuguhkan aplikasi A, aplikasi B, selalu ada minusnya di mata kita ya. Padahal kita belum tahu bahwa aplikasi-aplikasi tersebut kelak justru akan menguntungkan kita atau tidak, kita sama-sama belum tahu. Yang jelas kita positif aja. Selama aplikasi itu tidak merugikan kita semua dan gratisan dan tidak merugikan orang lain yang kita undang, gaspol ya. Tinggal menunggu aja, lebih susah developernya bro daripada kita yang cuma ngeklik. Percaya sama saya, kalau aplikasi ini memang sukses ke depannya, kita juga mendapatkan kesempatan untuk kesuksesan tersebut bro. Gitu ya bro ya. Oke, yang belum daftar, kepingin daftar, gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencatat ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.